urusan praktis, alat memasak satu ini juaranya. Yap, penggorengan anti lengket yang bisa dipakai untuk memasak dalam waktu singkat. Kerennya lagi, penggorengan ini bisa dipakai untuk memasak apa saja. Mulai dari makanan berat sampai hidangan manis kayak kue bolu. Udah gitu, cita rasa kue yang dibuat pakai teflon juga gak kalah enak loh. Membersihkannya mudah lagi. Ah, pantas saja jadi idolanya Ibu Unyil. Bahan utama membuat penggorengan teflon alias fry pan yaitu aluminium. Aluminium merupakan salah satu penghantar panas yang baik. Tebal aluminium yang dipakai sekitar 1,5 sampai 2 mm. Pertama, aluminium yang berbentuk lingkaran atau yang disebut circle akan masuk pada mesin gerinda. Mesin ini akan mengamplas permukaan circle sampai bertekstur agak kasar. Tujuannya agar saat pelapisan cat bisa menempel dengan baik. Setelah keluar mesin, circle kemudian dilapisi cat secara otomatis. Agar cat mengering, bakar circle di oven bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Cat berwarna hitam ini merupakan cat inti yang membuat fry pan anti lengket terhadap masakan. Kandungan cat ini yang mengakibatkan masakan tidak mudah menempel dan mengotori fry pan. Lapisan cat anti lengket ini yang bisa disebut dengan teflon. Pelapisan cat dilakukan dalam 5 tahapan. Sampai akhirnya circle akan masuk mesin oven super besar bersuhu 440 derajat Celcius. Wow, panas banget tuh. Sip, saatnya keluar oven. Ayo, meluncur. Dalam sekali produksi, mesin ini mampu menghasilkan 20.000 keping circle berlapis teflon loh. Sekarang, waktunya mengecat bagian luar. Secara otomatis berjalan pada conveyor. Circle akan masuk ke dalam mesin gerinda. Dengan hasil permukaan yang sedikit kasar, memudahkan pelapisan cat pada circle. Kali ini circle akan dilapisi cat berwarna merah. Agar kering, circle juga masuk oven bersuhu 100 derajat Celcius. Bedanya dengan pengecatan sebelumnya, lapisan cat ini hanya dilakukan dalam 4 kali tahapan. Terakhir, matangkan lapisan cat dengan oven di suhu 280 derajat Celcius. Sip, warna circle sudah lengkap, hitam dan merah. Ini dia, proses inti circle berubah menjadi cekungan fry pan. Tekan circle di mesin press. 1, 2, 3. Tuh, lihat, berubah dengan singkat kan? Fry pan berdiameter 24 cm sudah jadi. Selanjutnya, mengikis permukaan luar circle hingga membentuk spiral. Selain untuk variasi keindahan fry pan, lingkaran spiral di bagian luar ini bertujuan agar mempercepat penyebaran panas saat memasak. Jadi tidak perlu memasak dengan api besar loh. Secara otomatis juga, bagian sisi fry pan akan dipasang baut sebagai tempat pemasangan handle nanti. Jeder! Mengelas satu kali, baut sudah terpasang deh. Ayo, jalan terus. Memasang handle menjadi proses wajib selanjutnya nih. Memasangnya tidak rumit. Menggunakan alat ini, handle akan terpasang kencang secara otomatis. Handle fry pan terbuat dari bahan sejenis fenolik yang anti panas. Jadi aman memegangnya saat memasak. Menggunakan fry pan tidak sembarangan loh. Makanya penting juga membubuhkan lembaran petunjuk pemakaian di bagian fry pan. Nah, kalau yang ini proses pemasangan baut untuk pegangan fry pan-nya, Po. Tinggal dilas deh. Nyala, ada api, kebakaran. Aduh, Nyio, ngapa begitu? Po ngeri banget dah. Ya elah, Po. Gak apa-apa itu sih. Nyala, tolong, bolong, bolong. Aduh, Nyio. Ayo dah, kita pulang aja ya. Penggorengan anti lengket ini memang penyelamat ya. Tapi pastikan menggunakannya sesuai aturan pemakaian ya.
jangan memanaskan teflon hingga suhu di atas 300 derajat Celcius. Meski teflon merupakan senyawa yang aman dan stabil, pada suhu tinggi, lapisan anti lengketnya mulai rusak, sehingga meningkatkan resiko terkena flu teflon. Gejalanya bersifat sementara seperti flu, menggigil, demam, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Biasanya akan hilang dalam 12-48 jam. Pastikan juga untuk menjaga permukaan anti lengketnya tetap utuh. Pokoknya, selama pemakaian frypan sesuai petunjuk, memasak menggunakan teflon tetap sehat dan aman kok. Pastinya rasanya enak, kayak kue cantik yang dimasak pakai teflon ini nih. Ayo, dicatat dulu ya bahan-bahannya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi takjil di bulan Ramadan nanti. Tinggal campur semua bahan dan matangkan di atas teflon. Voila! Super-super praktis kan? Selamat mencoba di rumah ya. Sehat dan pastinya super praktis. Tinggal seduh, belinya bisa via online lagi. Ini dia menu sahur impian kita semua, soto instan. Penyelamat saat telat bangun sahur atau ketika sudah bingung mau masak apa lagi buat sahur dan berbuka. Sama kayak kakak. Hah? Soto? Kelihatannya enak tuh. Oh iya, enak. Ya, ada di mana? Ini beli di online. Tapi rasanya beneran seenak yang Adeva bilang nggak ya? Yuk, kita samperin dapurnya. Unyil sekalian mau ngajakin Poipe nih buat quality control. Ayo, Po. Nyok dah, berangkat nyok. Yeay, sotonya sudah tinggal dimakan nih. Gak usah repot-repot masak. Nyil-nyil, barusan Po telepon Soto dari online juga nih. Cie, Poipe, sudah bisa belanja online nih ye. Soto online datang, yuhu. Waduh, ngapa jadi soto gerobakan yang datang ya? Loh, Poipe, mesennya apaan emangnya? Soto gerobak pesan lewat online nih. Pak Oga buatin dulu ya. Ah, salah ini Nyil. Mpok maunya kayak Unyil, praktis gitu. Aduh. Nyil, itu kok soto bisa instan begitu ya? Pakai pengawet kali ya? Enggak dong, Po. Sotonya sama sekali nggak pakai pengawet. Ada tekniknya, Po. Nah, sekarang kita buat kuah soto ayamnya dulu nih. Soto yang dijual online bikinnya sama kok kayak soto pada umumnya. Semuanya asli, ayamnya asli, kuah sotonya juga asli. Lah iya, sama kayak masak soto biasa ya Nyil. Nyil, emang masih mau dikeringin lagi? Iya Po, tapi sebelumnya kita campurin dulu nih kuah soto sama nasinya. Kalau kuah sudah meresap ke nasi tuh jadinya kayak gitu. Nah baru deh kita keringkan nasi, ayam, sama kolnya. Pakai apaan? Jemur di atas genteng gitu? Ya enggak lah Po, pakai teknik pengeringan beku. Apaan lagi tuh Nyil? Tahap pertama, pembekuan semua bahan. Setelah beku, bahan-bahan akan menyublim sehingga kering Po. Emang ini aman ya? Dari metode pengeringan yang ada sih, teknik pengeringan beku ini dianggap yang paling baik. Khususnya untuk produk yang sensitif terhadap panas. Nutrisi pada bahan makanan yang dikeringkan itu gak berkurang kok, Po. Oh, makanya pas dilarutin sama air panas, sotonya berubah jadi kayak bentuk yang awal tadi ya. Melunak begitu ya, Nyil. Keren juga ya. Iya, betul banget, Po. Sejauh ini sih masih belum ada makanan yang dijual di pasaran dengan teknik ini, Po. Ya, bisa dibilang produk ini pelopornya deh. Oh iya, satu lagi nih, Po.
Untuk penyimpanan soto instan, gak boleh terlalu lama berada di suhu ruangan karena akan merusak kualitas makanan. Keren banget ya. Sekarang menikmati soto tinggal diseduh aja nih, kayak makan mie instan. Mantap bener dah. Empo mau belajar bikin ah. Lumayan buat ransum pengajian entar. Empo mau minta tolong Neng Arsa dah, biar cepet kelar. Duluan ya, Nyiok. Siap deh, Po.